kalian di sini 9 hari, berarti di rumah sisanya. Yang masuk ke sini hari Rabu. Oke. Okay. Artinya ibu masuk 10 hari. Kemarauan COVID ini terdiri pakai pedoman yang tepat. Saya 15 kali positif terus. Ya, padahal udah sembuh sebetulnya. Tapi karena si 1, 2, 3. Saya di Reni Jaya. Oh iya. Beli mah potong. Sini kita apa? Bahagia dibikin bahagia yang udah tinggi. Suami saya. Suami saya isolasi ke rumah RAC. Berikutnya saya menyusul, 2 hari kemudian saya menyusul. Di sini suasananya lebih nyaman. Untuk memotivasi saya tidak sakit. Saya harus sembuh, tetap semangat. Itu aja sih. Bu, sampai akhirnya ke anak ibu juga tertular gimana, Bu? Namanya dalam satu rumah, kita tidak tahu virus itu ada di mana, kan? Walaupun sudah pakai masker, jaga jarak, imun yang itu, terutama imun. Kalau kita stres, tidak bahagia, memikirkan sesuatu yang ini, itu akan melemahkan kita, imun kita jadi turun. Itu yang membuat virus itu lebih aktif lagi. Bu, ada pesan-pesannya nggak, Bu, buat yang mungkin yang masih dengan COVID itu? Pesan-pesannya sendiri bagi teman-teman yang sekarang dinyatakan positif, itu harus semangat, harus tetap protokol kesehatan. Kalau tadi 3 yang wajib, ternyata harus ada 5. Nah itu, jadi teman-teman yang masih aktif di luar sana, minimal 3 yang harus di memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Bu, ibu di sini berapa hari, Bu? Saya masuk di sini tanggal 21 ini, 21. Jadi di sini Sabtu ke seminggu, satu minggu. Oke. Berapa orang, Bu, di sini? Apa ini? Satu keluarga ini? Bertiga. Oh, bertiga ini, iya. Sama 2 anak. Saya menyusul. Jadi suami saya 2 hari di sini, saya menyusul, tapi suami saya di sini 3-4 hari. Bu, sempat ada intimidasi dari lingkungan rumah nggak, Bu? Alhamdulillah lingkungan saya sangat mendukung itu kan karena sudah edukasinya dari RW sudah sudah cukup lah, kita RT ke RT, dari RT ke masyarakat, jadi sangat mendukung. Edukasi itu sangat penting ke yang karena di media kan deteksi itu kan yang parah-parah. Nah, kalau yang parah-parah itu bukan apa yang disembuhkan, itu bukan COVID-nya, tapi yang penyakitnya. Jadi kalau kita happy, menerima, ikhlas, itu akan sembuh. Bu, yang paling berkesan selama di Ronin di sini apa, Bu? Makan enak, lihat saya ya. Tidurnya nyenyak, bahagia. Karena pertama, yang berikutnya, saya mempunyai keluarga baru. Begitu ada pasien baru, kita menyupport, kita motivasi untuk senang.